Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan meng-share tentang pakan lagi ya. Jadi edisinya adalah men-setting pakan indukan entok jumbo yang satunya itu supaya cepat bertelur lagi. Jadi kali ini edisinya saya tidak menggunakan konsentrat tapi pengganti dari konsentrat ya teman. Jadi simak terus, jangan di skip ya, oke? Jadi kali ini saya menggunakan pakan ini ya, racikannya. Jadi saya membuat pakan untuk semua entok dan juga untuk men-setting indukan. Jadi untuk indukan sendiri itu saya sendirikan, nanti makannya juga disendirikan, tidak menjadi satu dengan yang lain. Karena apa, di komposisinya nanti berbeda ya teman. Sama-sama menggunakan pur tapi tidak menggunakan jagung untuk yang lain, maksudnya untuk yang pembesaran atau yang tidak disetting untuk bertelur, karena untuk jagungnya terbatas ya. Ini sisa kemarin juga, dan mubazir nanti kita setting yang satunya untuk indukan supaya cepat bertelur, karena yang satu sudah mengerami 26 kalau enggak 25 telur butir butir telur ya. Jadi butir telur, jadi kemarin nimbrung untuk yang indukan satunya, terpaksa saya jadikan satu karena tempatnya muat, jadi dierami oleh satu indukan. Oke, di sini sudah ada seperti biasa jagung, ada pur, ada pakan alternatif, ini daun pepaya dan juga kubis, karena saya punya stok untuk kubisnya segini, air hangat dan juga polar. Nah ini nanti yang untuk yang semua entok itu saya taruh di ember besar ini, dan yang untuk pakan settingan indukan saya taruh di sini. Jadi saya buat dulu yang ini dan baru kita buat videonya yang ini. Jadi kita skip aja yang pembuatan yang seluruh entok ya teman. Oke, ini sudah jadi untuk semua entok ya teman. Jadi kita racik yang untuk indukan, kita buat pemberian purnya 2 genggam ya. Nah ini pakai pur teman-teman, dan saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau pakai pur yang protein tinggi ya, yang harganya agak mahal, biasanya itu BR11 ya, BR11. Oke, kita masukin BR511 maksudnya. BR511 kita masukin untuk jagungnya. Kita masukin air hangat. Nah, ini untuk meleburkan. Nah, segini banyaknya. Kalau sudah ini 1/4 kilo untuk polarnya ya, teman. Ini untuk 3 ekor nanti, untuk 3 ekor, karena yang mengeram tuh biasanya ngikut yang indukan jumbo, jadi yang di dalam saya berinya di dalam, nanti disekat. Airnya kurang sedikit. Kita masukin hijauannya teman, di sisanya tadi. Nah, seperti ini.
Oke, sudah siap ya teman. Jadi kita lihat untuk pemberian di kandang. Jadi ikuti terus di Catur Unggas Channel. A few moments later. Oke, ini dia teman untuk settingan tadi, settingan pakannya. Jadi ini pemberian pakan saya sendirikan. Yang di luar itu untuk angsa. Nah, kita lihat untuk telurnya teman. Nah, itu dia. Dan sebentar lagi mungkin udah mau netas ya. Dan semoga bisa netas semua nantinya. Teman-teman bisa lihat untuk pakannya. Ini dia. Kalau yang jumbo ini senang sekali dengan jagung ya. Dan semoga yang indukan ini bisa cepat bertelur lagi. Jadi kita setting agar satunya mengeram, terus satunya sudah menghasilkan telur atau DOE lagi, seperti itu. Jadi untuk indukan sedikit saja, tapi untuk bertelurnya lancar, itu sangat sudah membuat para peternak senang ya. Kalau udah produksi untuk indukannya itu sangat memuaskan. Jadi kita terbayar lelahnya ya teman. Oke teman-teman, itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Jadi kita setting pakan indukan supaya cepat bertelur dengan menggunakan pur protein tinggi. Sekali lagi untuk mereknya BR511 itu bisa digunakan sebagai pengganti konsentrat. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan ke entok yang lain untuk pembesaran itu tidak masalah. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tambahan jagung ya. Jadi jagung itu juga membuat indukan kita itu indukan entok cepat bertelur. Nah, itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan tombol lonceng untuk aktivasi video-video terbaru, informasi terbaru dari Catur Unggas Channel. Jadi jangan lupa untuk tombol loncengnya dinyalakan ya teman. Oke, cukup sekian, terima kasih atas dukungannya selama ini Catur Unggas Lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.